Halo guys, kembali lagi di BST Ngegeng. Apa kabar kalian semuanya guys? Semoga kalian baik-baik aja di rumah aja ya guys, gak usah kemana-mana, karena kita akan menemani kalian dengan bermain Soccer School Simulator. Mantap. Kali ini gue tidak akan bermain sendiri. Seperti yang biasa, kalian pasti tahu kalau gue akan bermain sama siapa? Saya, emang kamu ditanya siapa yang hadir? Saya, bukan ya. Kayak anak sekolahan dia baru masuk guys. Enggak, gue akan bermain sama Bang Pil ya guys. Kali ini nih guys, gue gak tahu soalnya waktu itu Bang Pil lagi mengeksplor-eksplor. Katanya dia, ada mobil, kalau mobil itu semua di Soccer School Simulator bisa diganti. Ah, mobilnya gak bisa diganti Bang. Ya bisa, maksud gue warnanya. Iya, nonton dari Kak Ani aku lihat. Oh, tuh katanya si Bang Pil bisa. Gue penasaran sih gimana ya. Tapi kita seperti biasa, ganti baju dulu. Soalnya kalau baju yang kemarin masih bau guys ya. Kita ganti baju dulu ya. Ini, aduh, kenapa masih ini? Namanya juga jadi setan, Bang. Aduh, setan mulu. Ini kita ganti ya. Wah, ini kalian udah nonton belum si waktu itu si Johnny jadi playboy yang bisa terbang itunya apa namanya? Apa itunya? Apa? Motor. Sepeda aja, Bang. Bukan. Sepedanya bisa terbang. Kalian udah nonton belum, guys? Kalau belum, kalian cek ya di video kita sebelumnya. Nah, kali ini karena kita ingin menjelajah ya, nggak mungkin pakai baju kayak gini, guys. Makanya kita kira-kira pakai baju ya, mungkin pakai baju pajama saja kali ya. Iya, mau tidur, Bang. Mau tidur. Aduh, bukan. Pakai baju ini. Wadah, ini emang airflow dinamisnya bagus sih ya, memang ya. Aduh, pakai baju apa dong nih? Kasih saran apaan? Apa aja lah? Udahlah, ini aja deh. Ini cocok ya guys ya untuk berkeliaran kan. Untuk berkeliling-keliling Soccer School Simulator ya guys. Ya udah kalau gitu kita ketemu dalam gamenya aja, oke? Wah, ini nih Johnny. Kayak santai kayak di pantai ya Johnny ya. Kacamatanya itu ikonik itu. Itu sebenarnya dia dalam itu tidur guys ya sebenarnya. Tidur berjalan ya. Coba ini kan lu bilang katanya lu menemukan suatu fakta di Soccer School Simulator, apa nih? Faktanya mobil dan ganti itu warnanya. Aduh, tapi ganti mobil kan butuh duit. Duitnya kan habis. Hanya di Soccer School Simulator. Ambil mobil enggak bayar. Ambil duit dulu deh. Aduh, nih kita ganti mobil nanti enggak ada. Sakurani. Jenny, ya ampun. Nonton ke Ani nih. Aduh, deh, kita ambil duit dulu ya Jenny ya. Aduh, Jenny ini yang mau explore kita yang rugi si Jenny. Aduh. Coba kita udah ambil duit nih. Apa lagi mau diambil sekarang nih? Udahlah, langsung aja kita ke showroom. Oh, showroom. Oh, kita harus ambil showroom dulu ya. Soalnya mobil cepet gitu, mobil cepet deh. Mobil keren lah. Oke. Kita ke showroom ya, guys. Ya, ini apa ini? Jalannya miring nih. Lurus. Showroom bisa teleport aja enggak sih? Ini capek. Repair shop. Oke, kita ke repair shop. Bukan. Iya, ini. Oke. Ayo kita ke atas. Wah, ini ya yang lu bilang katanya Sakura motor tapi yang jual mobil. Aduh. Iya. Ini siapa? Jadi saya mau ini mau keliling-keliling, mau minjem mobil boleh enggak? Beli pak, minjem aja nggak boleh, pelit amat. Iya, nggak apa-apa lah kan dibalikin, padahal dihancurin guys. Ini minjem dulu ya. Aduh, baru mau keluar dari hancurin mobil saya. Iya, bentar. Oke. Ini mau kemana lagi nih Pil? Belok kanan. Oke, kita belok kanan. Belok kiri. Apa? Cari mobil yang warna biru itu loh. Udahlah, kamu putar aja lurus. Ini mobil banyak di Soccer School Simulator, kenapa harus mobil biru? Warnanya juga warna biru. Oke. Lurus, belok kanan. Coba. Lurus ya. Waduh, ngepot kan. Aduh. Ayo dong. Di mana nih, Pil? Ya terus saya cari belok kanan. Belok kanan lagi ya, belok kanan ya. Oke, belok kanan. Ini. Bukan ini. Waduh, bukan. Hampir aja kita salah berhentiin orang, guys. Waduh. Mana nih? Lurus. Masih lurus. Ngeng. Mana nih? Oh, bukan ini kan? Weh, ini kita diklaksonin ini nih. Jalannya kemana, Bang? Mana nih? Wah, belok kanan ini bukan? Dari dulu aja dia, mana itu dia? Mana? Di mana, guys? Belok kanan, jangan-jangan libur dia. Iya, libur orang dia biasa. Ya ampun.
Ton mobilnya. Aduh, mana nih pil mobilnya? Enggak ada. Ini. Bukan. Mana? Waduh. Mana kau bawa mobil sen? Ini rusak lama-lama mobilnya ini Joni ya. Kita harus bayar Joni. Mana nih? Enggak ada nih pil. Lurus lagi jangan. Oh, lurus lagi. Oke, lurus. Aduh, guys, ini beginilah, guys. Lurus. Ini. Bukan. Waduh. Itu mobil yang sama ya. Ya. Aduh, jatuh mobilnya, aduh. Eh, tapi kok nggak bengkok mobilnya? Belok kanan, bengkok lagi tuh, lihat. Oh iya, iya, bengkok. Ayo, ayo, lurus lagi, lurus. Itu mobil ibu, jangan jantung. Iya, bisa juga. Ayo, lurus. Terus, mana lagi? Kanan. Iya! Ya ampun, mobilnya. Mana nih? Ngepot. Mana mobilnya, Pil? Lu, jangan bohong aja sama gua. Nggak masalah bohong. Kanan, coba kita cari pelan-pelan lah. Kanan ya, kita cari lagi ya. Kita cari ya. Ini bukan? Bukan. Oh, bukan. Masih mobil yang sama ya gue yang ngomongnya. Aduh, coba. Kanan. Ini kanan lagi ya. Kiri kanan kulihat saja, tidak ada mobil biru. Wow. Kan. Ini kalau lu bilang mobil biru, mobil yang kita pakai juga warna biru, Pil. Iya, ada ya. Ya ampun. Mana mobilnya? Hey. Mobil. Bim. Mana woi? Keluar. The longer than a few minutes later. Nah, ya, itu. Buru. Hey, stop. 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 Polisi. Ya. Waduh. Hey, gimana nih? Diajak ibu-ibunya. Jangan. Aduh. Op dulu. Action. Mana dia? Oh. Ibu, ntar dulu ya. Pinjam lu mobilnya. Ajak tok. Oh. Bu, bentar dulu. Iya, bentar. Aduh, gimana ini? Bu. Kamit mi. Enggak, Bu. Kamit mi, gimana kak? Kamit mi. Aduh. Iya, kau ajak ngobrol lah. Ini enggak bisa dia. Bu, bentar. Bu, gini. Saya enggak mau ngambil mobil Ibu, tenang. Saya enggak mau mobil, tenang ya. Bu, tenang. Ibu tenang. Ya, thank you. Ibu tunggu di sini dulu ya. Tenangin diri dulu. Oke. Kita bawa itu lah. Kita bawa mobilnya. Ini kita bawa mobilnya ya. Kamitmi dulu ibunya. Oh, Kamitmi. Oke. Kamitmi. Jadi gini, Bu. Saya nih teman saya bilang katanya mobil Ibu tuh bisa diganti. Makanya Ibu jangan ngaduin polisi dulu. Mundur. Ayo, sorry, maaf. Oke, kita ganti, guys. Benar. Kita ganti ya. Bentar ya, Bu. Mana nih? Lurus. Kiri. Kita ke repair ya? Iya, ke repair. Oke, kita ke repair. Waduh, buset dah. Langsung. Mantap. Kayaknya klaksonnya sama semua ya? Iya, klaksonnya sama semua emang. Nah, agak kreatif ya Sakura ya. Nah, ini. Oke. Okay. Jangan kau ganti, kau mundurin. Oke. Okay. Nah. Oke. Kau ambil mobil yang satu lagi tuh. Heeh. Ambil mobil yang satu lagi. Tunggu ya, Bu. Tunggu sini ya, Bu. Bentar ya. Pakai jetpack. Bentar dulu. Bentar. Tunggu dulu, suibunya tunggu sini. Tuh, kayak bentar ya, Bu. Bentar. Aduh, ribet banget nih, guys. Nih harus ada mobil lagi. Aduh. Terus. Biar kita tahu bener enggak ya? Benar-benar coba ya. Ini kita turun dari jetpack, kita action masuk. Minggir. Padahal kita yang nyebabin macet, kita yang galak, guys. Aduh. Oke, nih. Mobilnya sama-sama biru, apakah bisa diganti ya, guys ya? Kita lihat nih. Oke, mobil kita dulu nih. Iya, dong. Oke, mobil kita dulu ya. Sip, kita ganti mobil kita jadi warna hitam. Hitam dulu lah. Jangan hitam lah. Suna apa dong? Warna oren. Nah, warna pink aja lah. Ya, kenapa warna pink? Jangan warna pink dong. Oh iya. Oren aja, oren. Oke, oren. Wah, ternyata bisa keganti juga. Wah, gila. Berarti teori lu bener nih, Pil. Berarti semua mobil itu bisa diganti, Pil. Oke. Kalau gitu, gua menemukan suatu cara nih. Berarti kalau begitu gua mau ngisengin nih si Yakuza Himawari itu lah. Iya kan? Ayo, kita isengin. Bu, makasih ya, Bu. Udah ya, Bu. Lah ini jadi mobil saya gimana? Ya udah kayak gitu aja mobilnya, Bu, ya. Enggak. Oke. Kita coba ke Yakuza Himawari. Lihat aja nih, soalnya gue dendam, guys. Soalnya mereka tuh deket dikit aja galak banget. Heran gue. Yang katanya warnanya ganti juga, Sen. Oh iya, bener juga ya. Oh, Sen, kemarin. Oke.
Na 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 na. Tidak lihat, tidak lihat. Oh, pokoknya gua ambil mobilnya, enak aja lu. Lu galak sama gua. Kita ganti warnanya, Sen. Kita ganti warnanya ya. Aduh, emang enak lu, ha? Dasar lu ya, kakaknya jangan ngerjain gua mulu. Kan gua datang dengan damai. Yeay! Waduh. Aduh, maaf. Pokoknya nih guys, kita kerjain nih guys ya. Soalnya si Yakuza ini nih galak banget. Masa deket dikit aja langsung dimarahin sama dia. Ya, mobilnya. Mana ini? Aduh guys, ini udah kebalik soalnya ya. Jadi gagal dong. Tapi gue nggak mau. Gue tetap harus mengganti mobilnya ya guys ya. Warna mobilnya gue harus ganti. Jadi makanya kalau gitu kita langsung ganti aja mobilnya, oke? Flashback. Nah guys, ini gue tadi udah ke menu apa? Menu titel. Nah, gue pada menu titel nih. Iya, makanya nih, makanya kita ada tabrakan, insiden biasa, makanya darahnya begini. Tapi gue tetap dendam dengan si Sakura, Yakuza Imawari pokoknya guys. Pokoknya mau nggak mau gue harus mengganti nih mobilnya. Biar dia rasa tuh. La 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 la, aku tidak mau mengambil mobil, tapi aku mau aku ambil mobilnya. Nah, la 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 la, emang enak. Coba kerja sini, kejar kalau berani. Nih guys, gua waktu pertama kali gagal, kali ini tidak akan gagal lagi. Aduh, minggir dong. Lagi bang, aduh, kembali. Iya. Kebaik lagi, restart lagi, gagal lagi berarti kita ya. Aduh. Pernah beres kita. Oke. Pelan. Iya. Oke. Nih ya. Oke, kita ganti nih warnanya nih guys, tenang aja. Tadi hampir mau kebalik guys. Aduh, kita ganti apa ya? Warna apa? Pink. Bener-bener, warna pink. Mang Torasa tuh, Yakuza serem-serem warna pink, mang enak. Nih ya, dasar makanya jangan galak-galak. Perbaikin dulu mobil, jangan main. Apa? Oh iya, bener-bener. Nanti mereka curiga ya kalau gak dibenerin ya. Bener-bener, kita benerin dulu ya. Aduh, udah mau ngerjain kita yang keluar mobil modal lagi, aduh. Nih ya, emang enak biar tau rasa mereka guys. Soalnya mereka tuh iseng banget guys. Kita dekat dikit aja dikirain apa langsung di... langsung digituin sama mereka, aduh. Coba ya, nih kita langsung balik lagi nih guys. Nah, kita parkir ke tempat seperti biasa. Jadi pas mereka lihat langsung, loh kok warna pink? Hah, itu makanya kita kerjain sekarang. Na, mobil warna pink, hanya mobil warna pink, tenang. Jangan dibully, tenang. Hanya waduh. Galak orang itu, Bang. Pip. Nih, nah, emang enak nih dasar tuh. Noh, lihat tuh mobilnya warna pink. Ya udahlah, enggak apa-apa, guys. Setidaknya gua puas, guys, untuk melampiaskan. Soalnya nih, mereka nih galak-galak. Masa masuk dikit aja langsung di ditembak-tembakin atau enggak dipukul-pukulin? Kan kenapa gitu ya ditembakin? Hah, ya udahlah kalau begitu setidaknya kita tahu kalau mobil di Sakura School Simulator itu semuanya bisa diganti warnanya, guys. Jadi tidak hanya mobilnya si Sakurani, mobilnya si Jenny sama mobilnya Johnny doang bisa diganti. Ternyata semua mobil bisa diganti. Terutama ya ini nih, kalau kalian mau ngerjain si Yakuza Himawari ini, kalian bisa banget, guys. Jadi warna pink ya, guys ya. Ya udah, kalau gitu terima kasih nonton video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, share dan subscribe video kita. Mau closing lagi? Oke. Ayo kita closing lagi, guys. Terima kasih sudah nonton video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe ya, guys. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Benar banget. Terima kasih sudah nonton video kita dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.